Kitab Wahyu, pasal 4. Yohanes melihat surga. Kemudian aku melihat di hadapanku sebuah pintu yang terbuka di surga. Dan aku mendengar suara seperti yang berkata kepadaku sebelumnya. Bunyinya seperti bunyi trompet. Katanya, "Naiklah kemari. Aku akan menunjukkan kepadamu yang harus terjadi sesudah ini." Segera roh menguasai aku. Di hadapanku ada sebuah tahta surgawi. Di atasnya duduk seseorang. Ia yang duduk di tahta itu tampak seperti permata yaspis dan permata sardis. Di sekeliling tahta itu ada pelangi dengan warna yang gilang gemilang seperti zamrud. Di sekeliling tahta itu terdapat 24 tahta lain yang di atasnya duduk ke-24 tua-tua. Mereka memakai pakaian putih dan mahkota emas di atas kepalanya. Kilat dan bunyi guruh keluar dari tahta itu. 7 obor menyala di hadapan tahta itu. Itulah 7 roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada juga sesuatu yang tampak seperti lautan kaca yang jernih, seperti kristal. Di hadapan tahta itu, dan pada setiap sisinya, ada 4 makhluk hidup yang penuh dengan mata, di depan dan di belakang. Makhluk hidup pertama seperti singa, makhluk hidup kedua seperti lembu jantan, makhluk hidup ketiga mempunyai wajah seperti wajah manusia, dan makhluk hidup keempat seperti burung elang yang sedang terbang. 4 makhluk hidup itu masing-masing mempunyai 6 sayap yang penuh dengan mata di sekelilingnya dan bagian dalamnya. Siang dan malam mereka berkata dan tiada henti-hentinya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang." Makhluk-makhluk hidup itu memberikan pujian, hormat, dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta, yang hidup sampai selama-lamanya. Lalu 24 tua-tua itu bersembah di hadapan Dia yang duduk di atas tahta, yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka melemparkan mahkotanya ke hadapan tahta itu, sambil mengatakan, "Ya Tuhan, Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat, dan kuasa. Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Semuanya itu telah ada dan telah diciptakan karena Engkau yang menghendakinya."